sekarang aku mau cobain soto dagingnya. Dan daging yang dipakai di sini adalah daging kerbau. Jadi bisa dilihat dia enggak semerah daging sapi, dia sedikit gelap. Dan mari kita coba ini versi aslinya ya. Belum aku tambahin bumbu apapun. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ternyata kuahnya masih sama kayak yang tadi. Dia tipe-tipe yang bening, light. Tapi kaldunya juga berasa. Terus enggak ada bau amisnya. Itu baru dari segi kuahnya. Sekarang kita coba dari si dagingnya. Oke. Mari kita coba. Si dagingnya ini waktu masuk di mulut dia enggak ada kesan amis. Dia clear, terus empuk juga walaupun dia potongannya sebesar ini ya, besar-besar. Tapi dia lembut dan gampang banget untuk dikunyah maupun ditelan. Jadi buat teman-teman, buruan cobain soto seger Boyolali punya Mbok Pon. Mau yang soto ayam maupun soto daging, semuanya worth to try. Oke. Kenalkan, nama saya Sriatun. Biasa dipanggilnya Sri atau Itun. Saya tinggal di Kota Kudus. Dan ini saya berjualan soto di daerah Peganjaran. Untuk jualan ini saya bukanya di hari Senin sampai Minggu jam 6 sampai jam 1 sampai sotonya habis. Nah untuk hari liburnya itu hari Jumat. Untuk varian soto segar Mbok Pon ini itu ada soto ayam segar, soto daging segar, balungan ayam, ceker ayam. Terus ada menu pelengkapnya itu ada perkedel kentang, sate ayam ati ampela, sate kerang, sate usus. Gitu. Minumannya juga ada air mineral, teh tawar, teh manis, sama perasan jeruk. Untuk best seller di Soto Mbok Pon ini ada soto daging segar. Itu best seller di sini. Dan untuk di Soto Mbok Pon ini di sini kita ada menu balungan ayam yang beda daripada soto yang lain. Di mana balungan ayam ini kita juga pakai bumbu yang khas beda dari yang lain. Untuk soto segar Mbok Pon ini kita ada histori lahirnya di hari Pon gitu. Jadi pakainya namanya Pon, jadi singkat soto segar Mbok Pon. Untuk tempat jualan soto segar Mbok Pon ini kita ada di Peganjaran, Kota Kudus. Jadi kalau dari kota, arah kota itu dari Jember, tepatnya perempatan Jember, itu lurus ke arah Panjang. Nah itu sebelum ada lampu merah, perempatan lampu merah itu ada studio foto Wali. Nah itu sampingnya ada soto Mbok Pon gitu. Bisa mampir ke ruko kami. Pastikan untuk follow Instagram, TikTok soto Mbok Pon. Dimana itu kita pasti selalu ada promo, jadi bisa dilihat di sana di sosial media kami gitu. Omset hari ini saya belum hitung sih ya mas, tapi untuk biasanya jualan per hari itu dapat omsetnya sekitar 500 sampai 1 juta. Tapi bisa juga lebih dari 1 juta atau bisa juga kurang dari 500 ribu itu. Namanya juga jualan kan bisa kadang banyak, kadang sedikit gitu sih. Untuk yang ada di area Kudus, di Kota Kudus, atau ada yang di luar Kudus, bisa mampir ke tempat kami, ke Soto Mbok Pon gitu. Itu bisa cicipin rasanya Soto Mbok Pon, itu ada di daerah Peganjaran. Buat teman-teman, jangan lupa mampir ke Soto Mbok Pon, Soto Segar Boyolali. Gimana mas rasanya? Enak mas rasanya, rasanya seger. Seger? Iya. Enaknya gimana mas? Enaknya nih dia bumbunya lebih nampol. Oke. Terus juga beda dari yang lain mas.
beda dari yang lain. Iya. Oke. Untuk bintang 1 sampai 10 berapa, Mas? 1 sampai 10 saya kasih 9,9. Iya. Koma satunya kemana, Mas? 0,1-nya kemana? Koma satunya ini kurang gede, Mas. Harusnya 11 kom. Wah, itu bukan beli, Mas. Tapi ngerampok, Mas, namanya. Saking enaknya, Mas. Oh, siap. Ya. Makasih, Mas, ya. Selamat menikmati. Sama-sama. Pergi. Pas dia, ya kan, selembut itu, seempuk itu, nih, tuh empuk banget kan, coba lihat warnanya coklat sampai ke dalam, gimana coba rasanya, yuk rempahnya, manisnya, itu berasa sampai ke dalam, bahkan si daging ini tuh masih juicy, masih lembut, masih kayak bener-bener masih ada airnya, jadi kayak kalian bener-bener harus cobain kesini, nggak akan rugi, mumpung masih ada promo, jadi buruan kesini teman-teman, bye-bye.